doa dan kekuatan untuk Nanggala 402. Cerita haru istri kru Nanggala 402, anak sempat kunci ayahnya di kamar agar tak berangkat bertugas. Selamat datang di Seruni Channel. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut yang hilang kontak di perairan Bali sejak Rabu 21 April 2021 dini hari tersebut belum ditemukan setelah 72 jam lebih pencarian dilakukan. Upaya pencarian hingga saat ini masih terus dilakukan pada kapal selam yang mengangkut 53 awak tersebut. Di tengah harap dan doa yang terus dipanjatkan oleh segenap rakyat Indonesia untuk keselamatan para kru KRI Nanggala 402, terselip kisah haru dari salah satu awak kapal beberapa saat sebelum ia berangkat menunaikan tugas sebagai prajurit TNI yang dibagikan langsung oleh sang istri. Lewat akun Instagramnya, Laras Putri M membagikan momen ketika sang suami, Letu Laut Imam Adi, ingin berangkat bertugas, namun sang anak yang bernama Aska sempat menghalangi ayahnya agar tak jadi berangkat. Anak kecil yang masih belum lancar berbicara itu bahkan sempat berusaha mengunci sang ayah di kamar. Ia lalu keluar dan menutup pintu meninggalkan ayahnya di dalam kamar. Saat ditanya oleh ibunya, Aska dengan bahasa yang belum lancar mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh berangkat bekerja. Kenapa nggak boleh kerja? Kenapa nggak boleh kerja? Di rumah aja. Iya. Kancing. Papa mau pipis. Lewat akun Instagramnya, sang istri pun menuliskan kata-kata penguatan agar ia dan anaknya mampu menghadapi cobaan yang mereka hadapi. Aska tetap bergandengan tangan sama mama ya nak. Maafin mama gak bantu Aska ikut ngunci papa di kamar. Baru kali ini papa berangkat layar penuh dengan kekhawatiran. Mama hanya bilang, papa mau kemana toh pa? Kan cuma layar, kok kayak mau pergi kemana? Maafin mama ya pa. Mama sekarang bantu doa yang kenceng. Semoga papa dan kru bisa kembali lagi ke pelukan keluarga dengan sehat dan selamat. Papa jangan menyerah, jangan pernah. Mama yakin papa kuat, papa bisa, papa kembali lagi sama mama dan Aska. Tulis Ibunda Aska. Video tersebut pun lalu dibagikan ulang oleh Instagram Sahabat Surga pada Jumat 23 April 2021. Ada yang menilai bahwa sikap Aska itu adalah firasat bahwa akan terjadi sesuatu pada ayahnya. Tak ayal, postingan Sahabat Surga ini pun langsung dikomentari oleh banyak netizen yang berharap dan berdoa untuk keselamatan awak kapal selam Nanggala 402 yang namanya diambil dari salah satu senjata milik tokoh pewayangan Bala Dewa tersebut. Nanggala, seperti namamu yang diangkat dari senjata milik tokoh pewayangan Bala Dewa, tunjukkan lagi keperkasaanmu. Tunjukkan lagi kegagahanmu pada dunia. Angkat dan selamatkan seluruh awak kapal yang dirindukan oleh seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia. Dan tetap kuat dan tabah untuk Ibu Laras dan Dede Aska. Dan untuk seluruh keluarga dari kru kapal KRI Nanggala 402. Semoga titik keberadaan kapal segera ditemukan dan seluruh kru kapal bisa kembali pulang dengan sehat dan selamat ke pelukan keluarga. Amin. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.